Bang, dari tadi udah punya feeling sih, udah malas gua trampolin segala macam, kok ada temannya lagi di sini. Kan kita harus spend time berdua. Tadi aku udah kasih tahu di situ. Enggak, kamu deh. Udahlah. Sekarang lo nyeselkan, keselkan, mutusin gue. Lo yang ambil keputusan, waktu pacaran, tuh putusin gue. Sekarang lo nyeselkan, keselkan, mutusin gue. Needless to say, I keep a check. She was a bad, bad, nevertheless. Calling it quits now, baby, I'm a wreck. Banget nggak ketemu ya. Iya, ya kemarin kan masing-masing iya. Sibuk. Sibuk waktu itu sih. Kita baru bisa meet time hari ini. Yes. Dan akhirnya aku disupirin sama Doi yang biasanya kita berdua sih bang biasanya. Loh, kok kesini sih sayang? Nah, kita makan di sini. Tadi katanya nggak kesini, katanya trampolin dulu. Tapi nggak apa-apa sih, tapi maksudnya makan juga nggak apa-apa, tapi kok Padang? Kan kamu tahu aku suka masakan Padang. Perut aku kan lagi melilit sayang, ini pedes banget loh Padangku. Itu santan, kamu... Ya nggak apa-apa, kamu jangan makan yang santan-santan. Ya udah, aku makan otak sapi aja. Sebenarnya Evelynnya mau ke trampolin. Kayak tempat mainan gitu, kayak tempat loncat-loncat gitu. Dan sebelum kita ke trampolin tadi, kan aku gak makan dari pagi. Kan buru-buru tadi langsung jemput Evelyn. Jadi aku ajak Evelyn makan dulu. Iya, jadi kan awalnya kan aku kan ngajakin Nisa untuk main trampolin. Nah, cuman Nisanya gak mau. Dia kekeh, dia mau makan nasi Padang dulu. Padahal aku tuh dari kemarin emang perut aku tuh lagi gak enak banget. Ayo. Let's go, ayo mak. Apa ayo, sih? Ayo. Nggak mau. Aku nggak mau. Kita makan dulu, makan. Nggak mau, tolong. Nggak mau, aku nggak mau. Ayo. Nggak mau. Ayo. Nggak mau. Ada bubur kok di sini. Bu, let's beneran go. Ada bubur? Mana nggak ada bubur orang di sebelahnya bang? Mana sayang? Itu bang. Tapi mau karaokean emang? Iya, kita makan sama karaoke. Iya. Ayo, kamu ikut aja. Kemau. Let's go. Sini. Mama. Ayo. Mau ngapain sih makan nasi Padang? Perut aku mules tau. Mules aku. Mules. Kamu tau mules gak sih? Iya, karena kamu belum makan juga. Makanya mules. Pas makan masih oke. Nah, mau gak mau ya udah. Aku ikutin dia dong. Nah, tapi dengan perjanjian dia nemenin aku main trampolin karena aku memang pengen banget gerakin badan karena selama ini aku kurang gerakin badan, jadi aku suka lemes, suka ngedrop badan aku cepat. Aku pesen kerupuk kulit aja. Makan kerupuk doang. Udah kamu pesen aja itu, pesen aja kamu yang kamu suka. Kamu nggak makan nanti sakit gimana? Iya, katanya mau trampolin. Aku liatin kamu aja udah kenyang. Aku liatin kamu aja udah kenyang kok, tenang aja. Thank you ya Pak. Mantap. Let's go. Nah, aku nggak pernah makan yang gini. Ini nggak ada di Malaysia, nggak ada nih. Namanya apa? Kikil. Ini kikil. Ini rendang. Ini kesukaan aku semua sih. Cuman kondisi perut aku kesukaan memang kamu lagi nggak. Ya udah makan. Ayo aku makan ayam pop sih tapi. Ayam pop. Ayam pop aku suka. Suka. Paling aku nggak pakai cabe. Yang cabai-cabian kamu aja. Kamu suka yes. Tuh cabai-cabian. Ya. Ah, baru. Tuh kamu tuh. Baru. Dia agak-agak bete sih karena makan masakan Padang itu kan berlemak segala macam. Tapi sih akhirnya aku bujuk Evelynnya dan dia mau. Dia temenin aku makan Padang. Makan dong. Iya, tadi dulu aku harus minum dulu. Mulut aku seret nih, seret. Seret ya? Iya. Aku makan dulu ya. Udah, kamu makan duluan ya.
aku sumpah lapar banget nih. Kasih mas. Ini sop. Sop terus? Ini yang aku bisa sop sama bakwan sama ini ayam goreng. Ini goreng doang. Aku tapi ini aku bisa. Bisa. Aku bisa. Juga aku juga bisa. Telurnya doang tapi. Dan pas makan kan udah kenyang banget. Terus dia masih mau ke tempat trampolinnya. Aduh. Ya di situ ya isanya awalnya sih enggak mau, tapi ya akhirnya dia mau sih nemenin aku. Cuman yes, sampai akhirnya. Yaudah, akhirnya aku ada di trampolin Bone itu. Street Kelapa Gading, trampolin yang bisa loncat-loncat gitu tuh, yang mental-mental. Enggak sih sayang, aku paling temenin kamu aja, aku enggak ikut deh. Enggak mau. Kenyangan soalnya, enggak mungkin loncat-loncat. Ya, enggak kok janjinya kok gitu, kan janjinya enggak kayak gitu. Ya, ih. Enggak deh, enggak ikutan. Aduh. Cepetan ih. Ayo cepet. Enggak. Ayo. Aduh, gimana sih sayang? Ayo kan tadi udah janji gimana sih? Enggak loncat-loncat juga, paling udah janji nonton kayak apa. Cuma sebentar doang, kita harus ke sana. Aku mau loncat-loncat. Tadi kan udah ke toilet. Temenin kamu aja, aku enggak. Tadi kan udah ke toilet. Tadi kan udah ke toilet. Nanti enggak, kamu harus sebentar doang. Tadi kan udah makan, tadi udah makan nasi Padang. Sekarang aku mau loncat-loncat. Udah kamu aja loncat-loncat aku. Ayo cepetan, aku loncat-loncat. Aku sih sebenarnya malas banget, paling kita nonton kayak apa, santai, ngobrol. Dari loncat-loncat itu. Dan akhirnya Evelyn bujuk aku dan ya oke lah, karena kan Evelynnya juga temenin aku tadi makan Padang. Dan ya udah aku ngalah aja, aku temenin Evelynnya juga untuk main trampolinnya. Enggak, ini pokoknya. Udah kamu aja daftar, aku enggak. Aku temani kamu aja paling. Enggak. Ya harus sih. Mbak, saya mau daftar ya untuk 2 orang ya. Ya. Ya, cap. Ini for kids ya? Ya, tidak ada batasan usia. Kamu juga kan masih anak-anak, udah sih nggak apa-apa. Oke. Okay. Oke, thank you ya mbak ya. Oke, okay, ya thank you ya mbak. Apaan ini? Oh, di sini. Gak ada, aku di sini aja kan. Jangan dong, kamu harus pakai ini. Cepetan pakai. Iya kan, buka. 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 Buka cepetan. Buka. Udah. Udah ya, oke. Okay. Oh my god. God, this is so not me. Iya, yeah, kita konsepnya samaan. Tuh. Ya kan samaan. Kita baju aja belum ada yang samaan loh. Udah kaos kaki duluan yang samaan. Udah deh, loncat cepat loncat kamu. Sangat menyenangkan. Opa, Evelyn, baik. Ayo. Main yuk. Main. Aku mau main. Enggak lama, enggak main kan? Eh, tadi lu apa? Kenalin. Oi. Ini Isa. Oh iya, ini udah. Nah, dari situ aku kesel banget karena ternyata ada teman Evelyn di situ. Kan kita udah janjian untuk jalan bareng berdua gitu. Tiba-tiba kok ada teman kamu. Siapa? Ini Opa. Opa ini teman aku dari Korea. Dia baik banget dan dia lucu. Dia tuh mau nemenin kita untuk dan ngajarin kita trampolin sayang. Main aja ya kita. Iya. Kamu enggak kasih tahu sih. Ya pasti aku kesel karena Evelynnya nggak kasih tahu aku. Aku sih nggak marah. Kalau Evelynnya udah kasih tahu dari awal, emang kita pengen jalan sama temannya juga. Kebetulan temannya dari Korea lagi di sini.
kok di tengah. Coba duduk. Duduk. Coba duduk. Coba. Enggak sih, enggak tahu ya. Gue emang dari tadi udah punya feeling sih, udah malas gue trampolin segala macam, gue ada temannya lagi di sini.